yang berkata-kata saya itu minta ampun pak. Tidak jadi kau kamu itu. Tapi dia pukul pak. Dalam kasus pembunuhan dan pencurian sawit ini, polisi menetapkan 6 tersangka. Di antaranya tersangka kasus pembunuhan inisial D dan tersangka kasus pencurian sawit inisial EW, S, J, YP, dan FM. Setelah kejadian, tersangka D melarikan diri dan berhasil diamankan pada Minggu, tanggal 8 Mei 2022, sekira pukul 7 waktu Indonesia Barat. Polisi juga mengamankan barang bukti terkait kasus pembunuhan ini. Tidak ada pikir membunuh dia, tapi saya menyesal benar-benar dengan kejadian ini. Yang merasakan saya mempunyai orang anak bisa berpikir kecil. Saya menyesal sekali. Apa yang menyebabkan abang melakukan pembunuhan itu, bang? Menyebabkan saya melakukan itu karena dia mengancam saya pakai senjata dia. Apa yang pakai? Dia pisau. Pakai pisau? Maka itulah. Padahal dia berapa kali itu menjual. Tentang saya tidak melawan. Kepada saya akan menyerah. Dia berapa kali saya akan minta ampun pak. Tidak jadi kau kamu. Tapi dia pukul pak. Bang, contoh saya jatuh. Bang. Bang, ada yang disampaikan kepada keluarga korban dari abang? Apa yang disampaikan dengan keluarga korban, no? Permohonan. Saya minta maaf. Memohon ampun. Itu saja karena saya sudah menyesal perbuatan saya menghilangkan orang lain. Saya menyesal. Op. Kata-kata.